Cristiano Ronaldo atau Messi? Sir Alex Ferguson ungkap fakta mengejutkan yang bikin CR7 layak disebut God. Perdebatan siapa pemain terbaik sepanjang masa atau greats of all time antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sepertinya tidak akan pernah usai. Namun mantan manajer legendaris Sir Alex Ferguson sudah memiliki pandangan yang jelas mengenai hal ini. Selama lebih dari 15 tahun, Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia. Mereka dianggap sebagai dua pemain terbaik di era modern. Messi yang berasal dari Argentina dan Ronaldo dari Portugal sama-sama menorehkan sejarah luar biasa dengan prestasi gemilang. Messi menghabiskan sebagian besar karirnya di Barcelona mencetak 672 gol dalam 778 pertandingan dan memenangkan 10 gelar La Liga serta 4 Liga Champions. Ia juga berhasil meraih 8 Ballon d'Or menjadikannya sebagai pemain dengan penghargaan terbanyak. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo tak kalah mentereng. Dengan 5 Ballon d'Or, Ronaldo telah menjadi ikon sepak bola global. Setelah bergabung dengan Manchester United pada 2003, Ronaldo langsung menunjukkan kemampuannya dengan membantu klub meraih 3 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Pada 2009, ia pindah ke Real Madrid dengan rekor transfer dunia saat itu senilai 80 juta pound sterling. Selama dia di Real Madrid, Ronaldo mencetak 450 gol dalam 438 pertandingan, membawa timnya memenangkan 4 gelar Liga Champions dan 2 gelar La Liga. Setelah itu, ia berkarir di Juventus dan kembali ke Manchester United sebelum akhirnya pindah ke Al Nassr di Arab Saudi. Ronaldo juga sukses bersama timnas Portugal memenangkan UEFA Nations League dan Piala Eropa. Menurutnya, meski banyak orang mengatakan Messi adalah yang terbaik, Ferguson memberikan alasan kuat mengapa Ronaldo lebih unggul. Ronaldo bisa bermain untuk klub mana saja seperti Millwall, Queen's Park Rangers, atau Doncaster Rovers, dan tetap mencetak hat-trick, kata Ferguson, dikutip dari Sport Bible. Sementara itu, saya tidak yakin Messi bisa melakukannya. Ronaldo memiliki kemampuan bermain dengan kedua kakinya. Dia cepat, hebat dalam duel udara, dan pemberani, imbuhnya. Mendapat Ferguson ini menunjukkan bahwa Cristiano Ronaldo adalah pemain yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi di berbagai tim dan kompetisi, menjadikannya layak dianggap sebagai God. Dengan kemampuan dan pencapaiannya yang luar biasa, perdebatan siapa yang terbaik mungkin tidak akan berakhir. Pertandingan skor Al Nassr versus Al Rayyan, pertarungan sengit Cristiano Ronaldo di AFC Champions League Elite. Pertandingan antara Al Nassr dan Al Rayyan dalam lanjutan AFC Champions League Elite akan digelar di Al Awal Park Riyadh pada Selasa 1 Oktober 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momen penting bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk meraih kemenangan perdana mereka di kompetisi Asia musim ini. Al Nassr memulai perjalanan mereka di AFC Champions League dengan hasil imbang 0-0 melawan Al Sorta. Meskipun hasil tersebut kurang memuaskan, peluang mereka untuk meraih kemenangan perdana kini terbuka lebar, terutama dengan pelatih baru Stefano Pioli yang berhasil membawa tim meraih 3 kemenangan dalam 3 laga terakhir di Liga Arab Saudi. Kehadiran Cristiano Ronaldo yang kembali bermain setelah absen di laga pembuka menjadi sorotan utama. CR7 menunjukkan performa apik dengan mencetak 4 gol dalam 5 laga di Liga Arab Saudi musim ini. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Ronaldo diharapkan bisa kembali membawa tim meraih hasil positif di pentas Asia. Al Nassr datang ke pertandingan ini dengan modal positif berkat perubahan pelatih. Stefano Pioli telah menunjukkan kemampuannya dalam meramu tim, meskipun lawan-lawan yang dihadapi di Liga Arab Saudi belum selevel dengan tantangan yang dihadapi di kompetisi Asia. Di laga ini, Al Nassr akan berusaha menunjukkan taring mereka dengan formasi 4-2-3-1 yang mengandalkan kecepatan dan kreativitas lini tengah dipimpin oleh Ronaldo, Sadio Mane, dan Otavio. Menariknya, Al Nassr dan Al Rayyan belum pernah bertemu sebelumnya, sehingga pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di pentas AFC Champions League. Dari 5 laga terakhir kedua tim, Al Nassr menunjukkan performa yang lebih baik dengan 3 kemenangan, 1 seri, dan 1 kalah, sedangkan Al Rayyan hanya meraih 2 kemenangan dan 4 kekalahan. Melihat performa kedua tim, Al Nassr diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini.
Kualitas individu yang dimiliki Ronaldo dan rekan-rekannya ditambah dengan dukungan penuh dari supporter di Al Awal Park memberikan mereka keunggulan signifikan. Meski begitu, Al Rayyan bisa memberikan kejutan jika berhasil memanfaatkan peluang. Ini yang membedakan Ten Hag dengan Rangnick dan Solskjaer di MU. Ogah adaptasi dengan Ronaldo. Ex-asisten pelatih Manchester United Steve McLaren mengatakan hal yang membedakan Erik Ten Hag dengan Ralf Rangnick dan Ole Gunnar Solskjaer adalah ia berani melawan Cristiano Ronaldo dan tak mau berkompromi dengan sang bintang. Ronaldo gabung Man United pada tahun 2021, saat itu ia disambut oleh Solskjaer. Namun pria Norwegia itu dipecat dan posisinya diganti oleh Ralf Rangnick. Rangnick hanya bertahan sebentar saja di United. Ia kemudian digantikan oleh Ten Hag. Di era pelatih asal Belanda itulah, Ronaldo akhirnya cabut dari Old Trafford. Erik Ten Hag datang ke Manchester United dengan standar khusus yang terkait dengan penampilan anak-anak asuhnya di atas lapangan. Cristiano Ronaldo ternyata tak bisa mengikuti standar tersebut. Menurut Steve McLaren, hal itulah yang akhirnya membuat Ronaldo kerap disingkirkan oleh Ten Hag dari skuad inti United. Hal itu juga yang membuat ex-pelatih Ajax tersebut tak menahan kepergian CR7 pada akhir 2022. Ia datang dengan standar yang ditetapkan, aturan yang ditetapkan, cara bermain yang ditetapkan. Dan jika Anda tidak berlari, Anda tidak bermain. Bibirnya pada The Telegraph. Ia bersikap kaku dalam hal itu, seperti halnya orang Belanda. Ia tahu itulah yang dibutuhkan. Tidak boleh ada fleksibilitas, tidak ada cara bagi para pemain untuk bermanuver. Tuturnya. Steve McLaren mengatakan keberanian menghadapi Cristiano Ronaldo itulah yang tak dimiliki oleh Ralf Rangnick dan oleh Gunnar Solskjaer. Ia menyebut cuma Ten Hag yang ogah mencoba mengubah gaya main Manchester United untuk beradaptasi dengan Ronaldo dibandingkan dengan dua manajer lainnya. Manajer lain telah mencoba beradaptasi. Erik merasa tidak perlu melakukan itu. Serunya. Rangnick telah mencoba dan itu tidak berhasil dan Ole juga sama. Jadi ia berpegang teguh pada prinsipnya dan mengembangkan pemain lain. Puji McLaren.